Halo, assalamualaikum. Selamat siang, saudaraku. Tapi yang kecil ada juga kali. Jumpa lagi dengan channel saya, saudaraku. Siang ini kita akan melihat proses bongkar ikan gurame konsumsi. Ikan ini dikirim dari daerah Jawa Timur, yaitu Tulungagung, menggunakan kendaraan truk. Satu truk diisi umumnya adalah 750 kilo gurame hidup, menggunakan gentong-gentong kecil. Kapasitas satu gentong kecil adalah 3 kilo. Saudaraku, ukuran gurame yang dibawa umumnya dari 500 gram atau setengah kilo sampai 1,2 kilo per ekor. Gurame ini dikirim ke pasar-pasar, juga ke rumah makan-rumah makan, ke pedagang-pedagang. Saudaraku, berdasarkan data yang diamati, satu hari daerah Jabodetabek dikirim gurame hidup dari daerah Tulungagung sekitar 30 truk sehari. Satu truk isinya 750 kilo. Sedangkan gurame yang dipanen mati atau fresh dikirim ke pasar Muara Angke dan Muara Baru kurang lebih 20 ton per hari. Saudaraku, kenapa gurame dikirim dari daerah Jawa Timur? Karena yang paling efisien melakukan budidaya adalah petani di Jawa Timur, khususnya Tulungagung. Mereka setiap rumah mempunyai kolam-kolam budidaya ikan gurame, sehingga stoknya cukup dan merupakan kegiatan budidaya bagi masyarakat secara luas. Harga gurame sampai Jakarta umumnya yang hidup adalah sekitar 38 sampai 40 ribu per kilo. Saudaraku, inilah sisi bisnis dari gurame yang unik karena dikirim dari daerah yang cukup jauh, yaitu Tulungagung, Jawa Timur. Salam budidaya ikan dari Bogor, salam untuk semuanya. Mobil kecil ini muat berapa kintal? Mobil kecil ini muat berapa kintal? Kintal? Berapa mas? 6 on. 1 kilo terlalu gede. Oh, ambil juga ya.